Hai, di video kali ini kita akan membahas bagaimana membuat akun dan kelas di Google Classroom. Untuk akses Google Classroom, kalian bisa pakai application launcher yang ada di pojok kanan atas. Klik dan pilih icon Google Classroom. Atau ketik classroom.google.com di URL address bar dan tekan enter. Untuk membuat akun Google Classroom, kita hanya memerlukan akun Gmail. Baik itu akun pribadi atau institusi kalian yang sudah tergabung dengan Google for Education atau Google Suite. Akun pribadi biasanya diakhiri dengan domain @gmail.com, misalnya. Beda halnya dengan akun institusi, biasanya diakhiri dengan domain institusi kamu, misalnya. Ada hal menarik yang perlu kamu ketahui ketika membuat akun Google Classroom. Kalau kalian memakai akun pribadi, maka kamu hanya bisa mengundang teman atau siswa kamu yang juga memakai akun pribadi. Sama halnya dengan ketika kamu memakai akun institusi, maka kamu hanya bisa mengundang teman atau siswa kamu yang juga memakai akun institusi kamu. Setelah kamu berhasil login ke Google Classroom, kamu akan diarahkan ke halaman kartu kelas. Setelah berada di halaman itu, kamu hanya perlu mengklik tanda plus di pojok kanan atas dan pilih create class atau buat kelas. Ketik nama kelas kamu, kemudian section, subject, dan nomor ruangan. Tekan tombol create atau buat, dan Google Classroom akan membuat kelas kamu. Setelah proses pembuatan kelas kalian selesai, kamu akan diarahkan ke halaman kelas kamu. Kamu juga bisa melihat kelas kamu di halaman kartu kelas, seperti di tampilan ini. Saya harapkan ini membantu kamu, dan nantikan video lainnya.